Tiga penanya dari sebut nama media untuk bertanya bisa langsung kepada pelatih kepala maupun kepada pemain. Silakan. And of course it's a little bit of a different match because Persipura doesn't play at home in Jayapura. We come to Surabaya to play Persipura and we were told no supporters can enter the stadium. So it's going to be a different match. We have to focus on the match on the field. We were disappointed with the result in the last match. And we want to show that we can get points anywhere now. Persipura has done a good job lately. They have not lost in 6 matches. And we have not lost now in 3 matches. So we want to get the balance straight. We want to continue. And we want to make sure that we play good football, but mainly we going out for the 3 points tomorrow. Bersyukur pada Tuhan kita berada dalam kondisi yang baik, sehat, tanpa gangguan apapun. Meskipun jeda waktu yang kita punya untuk melakukan sebuah persiapan singkat, itu sudah menjadi kendala kepada kita karena sudah hampir 3 bulan sebelum 6 tahun sebelumnya saya pernah dengan anak-anak ini, sehingga kita memanfaatkan waktu lebih banyak di classroom yang untuk kita memberi pemahaman kepada anak-anak dan beberapa video juga kita pasang di grup kita, internal kita, dan di situ kita membangun sebuah diskusi untuk susun rencana untuk pertandingan besok. Semoga meskipun singkat waktu, persiapan kita bermanfaat untuk anak-anak bisa menjalankan pertandingan besok dengan baik dan bersyukur kalau kita bisa diberkati dengan kemenangan. Terima kasih. Saya tidak pernah menghadapi Persib musim ini ya. Kebetulan hari itu waktu itu belum sempat main dengan Persib Bandung ya kalau tidak salah. Sehingga saya tidak tahu detail ya terhadap trennya Persib. Aku cuma mengikuti di media. Saya rasa tim Persipura kita seperti biasa ya. Kita punya tim analisis yang memberikan beberapa informasi kepada kita, tim pelatih. Kita tim pelatih juga punya catatan kita sendiri terhadap lawan. Dan perencanaan kita akan kita susun sesuai catatan tersebut ya. Kita tidak melihat tren lawannya baik atau buruk atau apa, itu bukan patokan kita untuk susun rencana kita. Rencana kita berdasarkan komposisi pemain yang kita punya pada saat itu, kekuatan, kekurangan tim lawan, dan di situ yang kita membuat rencana kita. Dan selama ini cukup berhasil ya, cukup berhasil karena saya didukung pemain yang punya IQ cukup tinggi, semangat juang, loyalitas terhadap tim yang sangat tinggi, sehingga perencanaan kita terhadap pertandingan maupun kemampuan dari pemain itu sesuai, sehingga perjalanan kita sampai saat ini berjalan cukup lancar. Harapan besok kita mampu mempertahankan tren itu seperti tadi yang sudah sampaikan, kita dalam grafik yang baik. Semoga kita besok bisa mampu mempertahankan itu. Persiapan sampai saat ini, persiapan kita sangat bagus. Dia tahu pertandingan besok pertandingan penting buat kita. Semoga besok dengan bermain di sini memberi keuntungan untuk kita. Mudah-mudahan pemain bisa memaksimalkan itu. Dan saya berharap pertandingan besok bisa menggantikan poin sebelumnya karena kita kehilangan poin 2 poin sebelumnya. Mudah-mudahan besok bisa mengambil poin di sini, insya Allah. Kalau kita seluruh pemain siap, walaupun kita menghadapi jadwal yang begitu padat, tapi itu bukan menjadi alasan buat kita. Kita tetap siap, kita dalam tren positif, kita harus jaga itu. Walaupun tidak bermain di Papua, ya kita tetap harus siap untuk bermain dimanapun berada. Kita akan memberikan pertandingan yang memberikan perlawanan kepada Persib, dan kami yakin dan percaya bahwa pasti pada pertandingan besok kita akan mendapatkan poin. Mungkin dari kita, mungkin hanya satu pemain yang mungkin kondisinya belum 100% ya, sama, dan kemudian ada pemain yang tidak dapat bermain, yang akumulasi kartu, M. Tahir. Ada tiga ya, sama Conte kalau nggak salah. Ya, sama. Ya, tapi yang lainnya semua siap 100% untuk bertanding pada hari esok. Pertandingan besok antara tim tuan rumah Persipura Jayapura menjamu tim tamu Persib Bandung.